Tetap aja pokoknya ya. Siap. Nanti atas semangatmu, kesetiaanmu, pada negara, disiplinmu, dan saya terkesan semangatmu hari ini. Saya terkesan disiplinmu hari ini. Terima kasih. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bhayakara Utama dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 20 Juni 2024. Di hadapan Kapolri, Prabowo dengan suara bergetar memberikan semangat kepada para anggota kepolisian untuk terus membela tanah air. Ia berterima kasih atas kedisiplinan dan kegigihan Polri selama ini. Dengan teriakan para anggota kepolisian berloreng-loreng itu pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Menurut Prabowo, menerima Bintang Bhayakara Utama merupakan suatu kehormatan bagi dirinya. Ia juga mengatakan Polri dan TNI merupakan jaminan terakhir NKRI. Penyematan tanda kehormatan itu digelar di Rupatama Markas Besar Mabes Polri. Penghargaan ini diberikan karena Prabowo dinilai memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Kepada Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sebagai penghargaan kepada warga negara Indonesia yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan kepolisian. Nanti pokoknya ya. Siap. Nanti atas semangatmu, kesetiaanmu pada negara, disiplinmu dan saya terkesan semangatmu hari ini. Saya terkesan disiplinmu hari ini. Terima kasih. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.